Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyan wa rasula. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang tiada tara yang mulai dari kita bangun di pagi hari ini sampai detik ini sudah tidak terbilang banyaknya jumlah rahmat dan nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mata yang masih bisa untuk melihat, telinga yang masih mampu untuk mendengar, lidah yang masih bisa untuk dipakai berbicara, mengutarakan keinginan, tangan yang masih bisa bergerak, jari-jemari yang masih bisa digerakkan, kaki yang masih bisa melangkah. Semua ini adalah rahmat dan nikmat Allah yang triliunan dana manusia tidak ada apa-apanya dibanding satu dari sekian rahmat yang tadi kita sebutkan yang masih diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita di pagi hari yang berbahagia ini. Maka sangat wajar kalau begitu besar rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sangat wajar dan sangat pantas untuk kita harus senantiasa melihatnya sebagai rahmat dan nikmat yang tiada tara. Agar kemudian lahir sifat syukur atas rahmat dan nikmat yang tiada tara itu. Sebagaimana yang tadi malam kita sampaikan, bahwa sifat syukur itu tidak akan lahir manakala hamba tidak pandai melihat rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama diundang oleh seorang raja untuk memberikan nasihat kepadanya. Kemudian ulama tersebut bertanya kepada raja itu dua pertanyaan. Ia katakan bahwa saya tidak akan memberikan nasihat sampai engkau menjawab dua pertanyaan yang akan kuberikan kepadamu. Pertanyaan pertama, kalau seandainya Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepadamu sebuah penyakit, yaitu tidak bisanya engkau untuk buang air besar, terhadang, terhalang, mampet saluran untuk buang air besar. Itu penyakit yang Allah berikan kepadamu. Dan obat hanya ada pada seorang tabib yang dia minta untuk obat itu adalah setengah hartamu dan setengah kekuasaanmu. Apakah engkau akan membeli obat tersebut dengan setengah hartamu yang ada dan setengah kekuasaanmu yang ada? Dengan sangat mantap, sang raja menjawab, ya, saya akan beli.
Kemudian ulama tersebut bertanya lagi, kalau begitu pertanyaan kedua, seandainya yang mampet adalah buang air kecil, kencing tidak bisa, dan obatnya seperti tadi hanya ada pada seorang tabib, dan tabib itu minta obatnya dibayar dengan harga setengah daripada hartamu dan setengah daripada kekuasaan, apakah engkau membeli, akan membeli obat tersebut dengan harga yang begitu mahal? Sang raja mengatakan dengan mantap, ya, saya akan beli. Baru kemudian ulama tersebut mengatakan, kalau demikian adanya, maka nasihatku kepadamu, janganlah engkau terlena dengan harta dan kekuasaanmu yang ada. Sesungguhnya harta dan kekuasaanmu yang ada tidak ada apa-apanya, karena setengahnya beol dan setengahnya kencing. Manusia terseret ke neraka mayoritasnya karena dunia. Atau mungkin semuanya karena dunia. Karenanya Allah mengatakan kepada kita di dalam Al-Qur'an, bal tu'firunal hayatad dunya. Namun kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia. Kehidupan dunia inilah yang sudah terlalu besar diagungkan oleh manusia sehingga melupakan dia akan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia inilah yang terasa sangat menggoda sehingga dengan godaan-godaannya itu manusia rela untuk melanggar aturan-aturan Allah tabaraka wa ta'ala. Dunia inilah yang sangat menggoda sehingga waktu habis dicurahkan untuknya. Sehingga tidak ada lagi waktu untuk salat, apalagi membaca Al-Qur'an, apalagi berzikir. Dunia dan isinya inilah dan kenikmatan inilah yang sangat menggoda sehingga manusia seolah-olah hidup hanya untuknya. Apatah lagi orang-orang yang tidak beriman dengan adanya hari akhir. Maka dunia baginya adalah segala-galanya. Karena dia mengatakan hidup hanya sekali, jangan disia-siakan. Terlepas dari bahwa dunia adalah sesuatu yang menghalang dan menghadang langkah seorang insan menuju ridho Allah, menuju surga Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا, jangan sampai kehidupan dunia membuat engkau terlena, membuat engkau tergoda. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal-hadirat, al-mustami'in wal-mustami'at, rahimani wa rahimakumullah. Tausiah kita di pagi hari yang berbahagia ini, kita beri judul, Anda hamba siapa? Anda hamba siapa? Pertanyaan ini hendaknya senantiasa ada di dalam hati kita. Pertanyaan ini hendaknya senantiasa ada di depan pelupuk mata kita. Tanyakan kepada diri kita, hai jiwa, engkau ini sebenarnya hamba siapa? Kalau jawabannya benar, insya Allah jawaban yang benar ini akan menggiring kita kepada amalan yang benar. Tapi kalau jawabannya salah,
juga akan menggiring seorang insan kepada amalan yang salah. Dan kalau tidak pernah difikirkan, maka hamba akan hidup tanpa arah dan tujuan. Tentu jawaban yang benar dari pertanyaan yang itu adalah kita ini adalah hamba Allah. Tentu jawaban yang salah adalah saya ini adalah hamba titik-titik, isi titik-titik itu dengan sesuatu selain Allah. Semua itu adalah jawaban yang salah. Mulai dari hambanya Yesus, hambanya Uzair, hambanya Dewa, hambanya Matahari, hamba sapi, hamba monyet, dan seterusnya. Ada orang yang menganggap robnya adalah monyet, sehingga monyet dielu-elukan, dimuliakan. Hamba harta. Ada juga orang yang sudah menjadi hamba harta. Sadar atau tidak sadar, Allah telah mencap dia sebagai seorang hamba harta. Karena hartalah yang telah memberikan perintah dan larangan kepadanya. Semua gerak-geriknya, semua untuk harta. Sehingga, sadar atau tidak sadar, dia telah menjadi hamba harta, bukan lagi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari mengatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, celaka hamba-hamba dinar, celaka hamba-hamba dirham. Ternyata ada orang yang sudah menjadi hamba dari harta. Sadar atau tidak sadar. Walaupun dia mengatakan saya yang punya harta, tapi sebenarnya dia telah menghambakan dirinya untuk harta itu. Segala-galanya untuk harta. Waktu semuanya untuk harta. Semua kemampuan intelektualnya untuk harta. Anak dikorbankan untuk harta. Istri dikorbankan untuk harta. Semuanya untuk harta. Jadi hamba harta. Dan ada juga orang yang diklaim oleh Allah di dalam Al-Quran, hamba hawa nafsunya sendiri. Bukan lagi hamba Allah. Dia telah menjadi hamba untuk hawa nafsunya. Keinginan yang ada di dalam dirinya, yaitu hawa, itulah yang menjadi Tuhannya. Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Yang dia akan perturutkan adalah perintah dan larangan dari hawa nafsunya. Kalau hawa nafsunya memerintahkan, dia patuh dan taat. Kalau hawa nafsunya melarang, dia patuh dan taat. Tidak ada Allah. Semua dinilai dengan hawa nafsu. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. La ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Orang ini tidak lagi tahu yang mana yang ma'ruf, yang mana yang munkar. Yang dia tahu adalah apa yang didiktekan kepada dirinya oleh hawa nafsunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sebenarnya banyak sekali Tuhan-Tuhan yang palsu, ilah-ilah yang palsu selain Allah. Dan jawaban yang benar atas pertanyaan Anda hamba siapa, manakala kita bisa menjawab dengan jawaban, saya adalah hamba Allah. Saya adalah hamba Allah. Namun ingat, jawaban itu tidak cukup kalau hanya dijawab di mulut. Kalau hanya dijawab di mulut, hampir semua umat Islam selamat.
Dan benar di dalam ujian pertanyaan ini, saya hamba Allah. Kalau hanya jawabannya di mulut, dan itu sudah membuktikan kebenaran jawaban, dan membuat orang masuk surga, hampir semua umat Islam, bahkan mungkin semua umat Islam di permukaan bumi, akan masuk surga. Karena tidak akan ada seorang pun umat Islam yang mengatakan saya hamba ini, saya hamba itu, tanpa mengucapkan saya hamba Allah. Namun ingat, agama kita mengajarkan kepada kita, mulut saja, di lisan saja, tanpa amalan, nihil. Bahkan mulut saja dan amalan-amalan yang luar biasa tanpa keseriusan di hati, nihil. Mulutnya sudah luar biasa, banyak hafal ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, amalannya pun luar biasa, namun ternyata hatinya tidak lurus, nihil. Tidakkah kita pernah mendengar Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, yang pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam itu adalah orang alim, orang yang rajin berinfak dan bersedekah, dan orang yang rajin berjihad. Ini menunjukkan lisannya sudah benar. Ini menunjukkan amalannya sudah luar biasa benar. Dia menuntut ilmu pagi dan petang, mengajarkan kepada manusia Al-Qur'an pagi dan petang. Yang satunya berinfak di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, semua jalur infak sudah dia kerjakan. Yang satunya rajin berjihad di jalan Allah, sampai meninggalnya pun ketika dia berjihad itu. Dan Rasulullah SAW mengatakan ketiga-tiganya masuk neraka, bahkan pertama kali menjadi penghuni neraka, orang-orang yang bertiga ini. Bukan Qarun, bukan Fir'aun, bukan Abu Jahal. Kenapa? Hatinya tidak lurus. Jadi kalau kita menjawab, saya adalah hamba Allah, jawaban yang benar secara apa? Secara lisan. Akan tetapi jawaban lisan ini harus diiringi oleh dua hal setelahnya. Karena iman itu terdiri dari tiga rangkai yang tidak bisa terpisah. Lisan, hati, dan amalan perbuatan anggota badan. Taib, jawaban sudah benar, saya hamba Allah. Lalu bagaimana dengan amalan? Seorang hamba yang benar-benar menyatakan bahwa dirinya hamba Allah, dia akan patuh dan taat kepada Allah. Ini yang membuktikan bahwa dia benar-benar menjadi hamba Allah. Keinginannya di bawah keinginan Allah. Maunya dia di bawah maunya Allah. Dia ingin begini. Ketika Rabbnya tidak ingin begitu, dia tidak jadi. Padahal dia ingin seperti itu. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Lihat, di zaman kita sekarang, banyak sekali umat Islam yang mengatakan, saya hamba Allah, saya hamba Allah, Allah suruh potong kuku jadi enggak mau. Allah suruh potong kuku, enggak mau. Bukankah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, kuku itu jangan dibiarkan panjang lebih daripada 40 hari. Potong. Ini aturan Allah yang disampaikan oleh Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aturan daripada Rabb kita, Allah Rabb kita. Allah menyuruh kita potong kuku, jangan lewatkan dia 40 hari, potong kuku itu. Banyak orang-orang yang mengatakan saya hamba Allah, Allah suruh potong kuku dia enggak mau. Dipanjangkan kukunya. Bagaimana mau menjadi hamba Allah? Apakah serius Anda menjadi hamba Allah? Kalau sekedar potong kuku saja Anda tidak bisa mengikuti perintah daripada Rabb Anda yang telah menciptakan Anda, Anda bisa apa?
Dan sebegitu ingkarkah manusia seperti ini? Sampai sekedar motong kuku saja dia tidak mau lagi patuh dan taat kepada Allah. Bagaimana nasibnya di akhir? Ketika disuruh potong, dia panjangkan. Ketika disuruh panjangkan, dia potong. Subhanallah. Subhanallah. Jenggot Allah suruh panjangkan, dipotong. Kuku Allah suruh potong, dipanjangkan. Oh. Katanya hamba Allah. Hamba Allah piye hamba Allah begini? Hamba Allah itu patuh dan taat kepada Allah penciptanya. Kalau dia benar-benar menyatakan bahwa dia hamba Allah, di lisan, di hati, amalannya akan mengikut. Lihat hamba Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat hamba Allah bersama Rasulullah. Bayangkan, bandingkan antara yang tadi kita contohkan dengan yang sekarang kita contohkan yang hamba Allah itu. Aisyah dituding berzina. Padahal itu tudingan palsu. Dikatakan berzina dengan seorang sahabat bernama Sofwan Ibnul Mu'attal. Dan orang-orang munafik di kota Madinah benar-benar menyebarkan isu itu. Sehingga terikutlah oleh isu itu sebahagian kaum muslimin. Di antaranya keluarga Aisyah sendiri. Hubungan famili, keluarga Abu Bakar. Yang mana kehidupan bulan demi bulannya keluarga itu dari Abu Bakar. Termasuk keluarga miskin, keluarga yang kurang mampu, yang Abu Bakar yang menafkahi kehidupan mereka bulan demi bulan. Dan ikut terjebak di dalam menyampaikan fitnah bahwa Aisyah berzina. Dan itu tudingan besar dan membuat Aisyah sakit. Sehingga minta izin dirawat di rumah orang tuanya kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhari-hari membuat Rasulullah SAW kebingungan karena wahyu juga tidak kunjung turun untuk menyatakan apakah benar isu yang beredar, apakah istri saya sudah tidak lagi suci. Wahyu tidak kunjung turun. Sehingga Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, in kunti almamti bidzambin fatubi ila Allahi wastaghfiri." Wahai Aisyah, kalau memang engkau terjumus ke dalam perbuatan yang diisukan oleh manusia, taubat kepada Allah dan istighfar kalau memang engkau terjumus. Dan apa yang dikatakan Rasul ini sebelum wahyu turun. Aisyah sedih luar biasa, menangis berhari-hari. Abu Bakar dan istrinya menangis berhari-hari karena kasus ini. Sampai kemudian Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha kemudian minta izin dirawat di rumah orang tuanya karena saking sedihnya. Dan tentu di rumah orang tuanya itu Aisyah menceritakan segala-galanya bahwa dia suci dan dia tidak berzina. Jangankan berzina, berbicara saja dengan Sofwan dia tidak ada. Rasulullah pun datang menjenguk ke rumah Abu Bakar. Dan istri beliau di sana, istri yang beliau cintai, tetap mengatakan kepada Aisyah, "Ya Aisyah, in kunti almamti bidambin, fatubi ilallahi wastaghfiri." Wahai Aisyah, kalau memang sudah terjerumus ke dalam dosa, taubat kepada Allah dan istighfar. Aisyah tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menangis dan berkata kepada ayahnya dan ibunya, "Ya abatah, ajiba Rasulullah." Wahai dua ayah, wahai kedua orang tuaku, tolong jawab Rasulullah. Sebuah fitnah yang besar. Alhasil, asyahid dari cerita ini adalah
Setelah turun ayat Al-Quran menyatakan bahwa Aisyah adalah wanita yang suci daripada tudingan itu, Abu Bakar mengatakan, saya ingin putuskan biaya per bulan kepada keluarga itu. Manusiawi, hatinya tersakiti, anaknya terzolimi, sampai dia sakit, menangis berhari-hari. Rasulullah SAW dibuat kebingungan, sampai wahyu ditahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak turun-turun. Wajar kalau seandainya Abu Bakar kemudian, dan Abu Bakar juga tidak wajib menafkahi, karena bukan orang yang wajib dinafkahi oleh Abu Bakar, sunat hukumnya. Abu Bakar berniat untuk memutuskan santunan per bulan beliau. Kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, tidak wahai Abu Bakar, lanjutkan. Dilanjutkan terus oleh Abu Bakar. Ini hamba Allah. Ini hamba Allah. Ketika perintah dari Allah melalui Rasulnya tercinta Muhammad SAW lanjutkan, hati yang sedemikian marah diredam oleh Abu Bakar. Hati yang ingin melampiaskan marah dan melampiaskan dengan cara yang tidak haram. Banyak kita marah namun melampiaskannya dengan cara yang haram. Kata-kata kita katakan dengan kata-kata kotor, atau kita zolimi dia dengan cara ini, dengan cara itu, atau kita ghibahi dia di mana-mana. Kita marah dengan pelampiasan yang haram. Abu Bakar marah dengan pelampiasan yang halal, yaitu tidak memberikan, menghentikan sumbangan sunatnya yang tidak wajib. Namun begitu datang perintah Allah melalui Rasulnya tercinta, lanjutkan, tetap dilanjutkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu wa radha. Dan lihat satu lagi contoh siapa yang menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memakai cincin yang terbuat dari emas. Lelaki hukumnya haram memakai cincin terbuat dari emas, haram. Nabi mengangkat emas dan mengangkat sutra di tangannya seraya berkata, hadani simfani haramun ala dhukuri ummati hillun li inathiha. Dua jenis benda ini haram untuk lelaki daripada umatku, halal untuk wanitanya. Jadi lelaki memakai haram, lelaki memakai emas, haram. Punya emas, halal. Punya emas, halal. Tapi jangan dipakai. Disimpan, dipakaikan ke istri, dipakaikan ke anak, namun punya kita, halal. Punya, halal. Akan tetapi, memakainya, haram. Terlihat seorang sahabat memakai cincin dari emas. Kata Nabi SAW, apakah kalian mengambil sebahagian daripada neraka kemudian meletakkannya di tangan kalian? Lalu diambil oleh Nabi SAW cincin itu lalu dilemparkan ke tanah. Pertanda Rasulullah sangat tidak setuju lelaki memakai emas. Betapa banyaknya sekarang orang yang bangga dengan memakai emas. Bahkan saking bangganya sampai di luar diletakkan kalungnya yang rantai itu. Dan betapa banyaknya sekarang orang buat cincin pertunangan dengan emas. Cincin perkawinan dengan emas. Boleh cincin kawin dengan emas, namun jangan dipakai. Jangan dipakai oleh yang laki-lakinya, boleh. Silakan aja cincin. Maharnya cincin emas gak ada masalah. Asal jangan cincin tunangan, karena tunangan juga tidak ada syariatnya dalam agama kita. Ketika telah dibuang oleh Nabi SAW, pertanda Rasul tidak setuju dengan lelaki memakai emas, Rasulullah pun pergi. Sahabat ini pun pergi. Dihadang oleh yang lainnya. Yang mengatakan, saudaraku, itu cincin emas mau ambil. Karena yang haram hanya memakainya. Sementara memilikinya tidak haram. Apa jawaban hamba Allah ini?
saya tidak akan ambil lagi sesuatu yang telah dicampakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan ambil lagi sesuatu yang telah dicampakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal halal. Padahal halal bagi Abu Bakar untuk memutuskan nafkah bulan karena memang tidak wajib. Halal bagi dia untuk mengambilnya, memilikinya, menjualnya, dan mengambil manfaat daripada hasil penjualan itu. Halal bagi hamba Allah ini. Tapi ia katakan, saya tidak akan ambil. Sesuatu yang telah dicampakkan Rasul, saya tidak akan ambil. Ini dia, ma'asyarul muslimin. Ini hamba Allah. Ini hamba Allah. Hamba yang tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita tanyakan kepada diri kita. Kita ini sebenarnya hamba siapa? Hamba ketika diperintahkan bangun, dia bangun. Hamba ketika diperintahkan tidur, dia tidur. Hamba ketika diperintahkan bangkit, dia bangkit. Hamba kalau diperintahkan duduk, dia duduk. Jangan terbalik. Diperintahkan bangun untuk sholat subuh, dia akan bangun. Sekuat apapun kantuknya, dia akan bangun. Ini hamba. Untuk hal yang wajib, apabila lebih daripada itu, dia akan bangun walau untuk hal yang sunnah. Ketika diperintahkan tidur, dia tidur. Ketika diperintahkan tidur, dia tidur. Tahu ibadah apa perintahnya tidur? Tahu nggak ibadah apa perintahnya tidur? Haji. Haji pada tanggal 9 Zulhijjah, malamnya perintahnya itu tidur. Tidur. Maka tidur di tanggal 9 Zulhijjah lebih afdol daripada beribadah, yaitu berzikir dan semacamnya. Karena perintahnya di Muzdalifah tanggal 9 malam, malam 10 Zulhijjah, perintahnya tidur. Kemudian setiap hari diperintahkan kita tidur. Dan tidak boleh mengisi malam semuanya dengan sholat. Kata Nabi SAW, saya bangun dan saya sholat dan saya tidur. Jadi jangan setiap satu malam itu penuh sholat saja, jangan. Isi sebagiannya dengan tidur dan sebagiannya dengan sholat. Tapi ini untuk orang-orang yang terlalu rajin sholat, kalau untuk kita belum lah. Untuk kita masih belum insya Allah. Untuk orang yang mau sholat sepanjang malam, dilarang, jangan. Isi sebagian malammu dengan tidur dan sebagiannya dengan sholat, jangan semuanya sholat. Tapi belum kelas kita. Karena kelas kita justru susah dibangunkan, bukan susah disuruh berhenti sholat. Ya kan? Kelas kita masih kelas susah dibangunkan, bukan susah disuruh tidur gitu. Jadi ketika diperintahkan tidur, tidur. Karena itu perintah Allah. Itu aturan Allah. Ketika diperintahkan nikah, nikah. Perintahnya nikah. Nikah. Jangan membujang, jangan melajang. Tabatul itu tidak baik dalam agama kita. Ma'asyarul muslimin, begini seorang hamba kepada Rabbnya. Dia tidak lagi mengedepankan keinginan dia di depan keinginan Allah dan Rasulnya. Tetapi keinginan dia lihat, apakah Allah Rabbku ridho dengan keinginan ini? Apakah Allah Rabbku setuju dengan keinginanku ini? Kalau setuju, dia jalankan. Enggak. Bagaimanapun inginnya dia, kalau Allah mengatakan tidak. Ditawarkan orang uang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Tapi Rabbnya mengatakan jangan ambil, dia tidak akan ambil. Ini hamba Allah yang patuh dan taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan banyak orang yang mengatakan dia hamba Allah,
dan menyatakan dirinya cinta Allah. Ini cinta yang bohong. Ini ungkapan yang dusta. Orang Arab mengatakan ta'sil ilaha wa taz'umu hubbahu. Kamu berbuat maksiat kepada Allah, lalu kamu kemudian mengatakan kamu mencintainya. Bagaimana mungkin ini? Ta'sil ilaha wa taz'umu hubbahu. Mereka mengatakan inna safinata la tajri 'ala al-yabasi. Kapal tidak akan berlayar di darat. Tidak akan mungkin sebuah cinta berlayar di atas lautan maksiat. Tidak akan mungkin cinta kepada Allah berlayar di atas lautan maksiat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi pertanyaan tadi penting bagi semua kita tanpa terkecuali. Anda ini hamba siapa? Kamu itu hamba siapa? Kalau pertanyaannya kepada kita, kita ini sebenarnya hamba siapa? Saya ini hamba siapa? Kepada siapa saya harus patuh dan taat? Kepada siapa saya harus mengatakan sami'na wa ata'na? Dan siapa yang sebenarnya harus saya ikuti? Allah perintahkan bangun, dia bangun. Allah perintahkan duduk, dia duduk. Ada di antara syariat kita disuruh kita malah duduk, jangan berdiri, duduk, duduk. Duduk. Di antaranya ketika kita emosi. Ketika kita emosi, datang marah, kita dalam keadaan berdiri, disuruh duduk. Duduk. Seorang hamba ketika datang emosinya, ketika ada sesuatu yang memancing emosi, ketika sedang emosi dan dia sedang dalam keadaan berdiri, perintah Allah ketika itu duduk. Perintah melalui Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah ketika itu, perintah Rabb-nya duduk dan dia akan duduk. Emosi wajar saja datang sesaat ketika pemicu emosi itu ada. Entah ini, entah itu, banyak sekali. Ketika terpicu, tersulut emosinya, dia dalam keadaan berdiri, perintah Rabb-nya duduk, maka dia akan duduk. Ketika emosi itu belum mereda, masih ingin untuk dilampiaskan, perintah berikutnya berbaring. Maka dia akan berbaring. Menahan gejolak hasrat jiwanya untuk melakukan sesuatu kepada orang yang telah menyulut emosinya demi untuk taat dan patuh kepada Rabb-nya. Tabaraka wa ta'ala. Ini hamba. Ini sifat hamba. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan tausiah kita di pagi hari yang berbahagia ini bermanfaat, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar menjadikan kita hambanya. Namun hamba yang tidak hanya mengucapkan saya hamba Allah itu di lisan, akan tetapi dari hati yang tulus menjadi hamba Allah, lisan kita juga mengatakan kita ingin menjadi hamba Allah, dan kita buktikan dengan ketaatan dan patuhan kita kepada Allah bahwa kita ini hamba Allah, di mana kita tidak ingin mendahului Allah dalam apapun, mendahului Rasulullah dalam apapun. Allah berfirman di dalam Al-Quran di awal surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dahului Allah dan Rasulnya. Ini sifat hamba. Jangan dahului Allah dan Rasulnya. Berjalanlah di belakang keinginan Allah dan keinginan Rasulullah. Berjalanlah di bawah keinginan Allah dan keinginan Rasulullah. Kalau ada keinginan kita ingin mendahului keinginan itu, jangan. Berpendapatlah apabila Allah dan Rasulnya sudah mengeluarkan pendapat. Namun mendahului pendapat Allah dan Rasulnya, jangan. Mari kita introspeksi diri. Mari kita introspeksi diri masing-masing. Karena sesungguhnya kajian ini bermanfaat untuk siapapun. Karena semua kita terkadang masih terjebak oleh syaitan untuk mendahulukan keinginan kita dibanding keinginan Allah sang pencipta kita. Allah sebagai ilah kita, Allah sebagai Rabb kita. Mari kita benahi untuk senantiasa bisa menjadi hamba yang benar-benar hamba, sebagaimana para sahabat telah menghambakan diri, sebagaimana para rasul telah menghambakan diri. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silahkan dengan pertanyaannya kalau seandainya ada, terutama warga Pulau Petong. Kalau ada tadi malam mungkin oret-oret pertanyaan, silahkan ditanyakan.
Silakan. Hukum memakai cincin besi, apa hukumnya? Pertama kita katakan bahwa hukum memakai cincin selain emas untuk laki-laki sunnahnya adalah perak. Sunnahnya adalah perak. Dan Rasulullah SAW pernah memakai cincin yang terbuat dari perak. Maka kalau kita ingin memakai cincin, kalau kita ingin memakai cincin, pakailah cincin yang terbuat dari perak. Karena kalau kita memakai cincin yang terbuat dari perak, itu sudah jelas sunnah. Rasulullah SAW memakai cincin, kalau kita suka cincin, pakai cincin yang dari terbuat dari perak. Karena Rasul kita tercinta memakai cincin terbuat dari perak. Adapun cincin dari besi, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan boleh. Karena dia bukan emas. Namun sebahagian yang lain melarang. Namun jumhur mayoritas ulama mengatakan boleh. Karena memang larangannya adalah memakai emas. Maka tidak ada larangan khusus untuk memakai pakai besi. Wallahu ta'ala. Tapi lebih baik kita keluar dari perdebatan para ulama dengan cara melakukan sesuatu yang mereka sepakati akan kebolehannya. Maka perak adalah hal yang disepakati oleh para ulama, ijma', para ulama mengatakan kebolehan, bahkan sunnah kalau diikuti dengan dipakai kebiasaan kita, kesukaan kita terhadap cincin, membuat kita ingin mengikuti sunnah Nabi, yaitu cincin yang terbuat dari perak, ini jadi pahala. Jadi hobi kita bisa kita salurkan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada misalnya ada seorang teman dia mengalami penyakit ini, dia sudah berulang kali berobat baik melalui medis maupun herbal, tapi qadarullah penyakit tersebut belum juga sembuh. Kemudian ada kawan yang lain menganjurkan dia untuk mengambil obat ini, kemungkinan besar subhat ataupun haram. Misal ada katanya hati kadal sesuatu yang tidak lazim, apakah dia boleh mengambil hal itu? Karena dia sudah berupaya berobat melalui medis dan herbal. Baik, manusia dilarang oleh Allah Rabbnya untuk menjadikan apa yang Allah haramkan sebagai obat. Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan bagi kalian dalam hal-hal yang Allah haramkan untuk kalian. Jadi bukanlah kebolehan di dalam agama kita menjadikan sesuatu yang telah Allah haramkan sebagai obat. Obat atau apapun jenisnya, yang apa yang Allah haramkan tidak boleh dikonsumsi, baik sebagai obat atau sebagai untuk jaga-jaga kesehatan dan semacamnya, supaya kita darah kita panas dan semacamnya, lalu minum darah ular dan semacamnya, ya. Tidak sedikit orang-orang yang melakukan hal seperti itu. Untuk juga kecantikan katanya, minum darah apa gitu. Maka tidak boleh menjadikan sesuatu yang diharamkan Allah sebagai sesuatu yang dikonsumsi dengan obat, untuk obat kah atau untuk yang lainnya. Karena Allah telah menurunkan obat untuk segala macam penyakit. Namun belum cocok saja, belum ketemu saja penyakit kita dengan obatnya yang sebenarnya. Belum bertemu. Yang harus kita lakukan untuk itu adalah bersabar. Nabi Ayyub alaihi salam 18 tahun menderita. Teman kita ini udah berapa tahun? Udah hampir 4 sampai 5 tahun. 4 sampai 5 tahun. Nabi Ayyub berapa? 18 tahun. Masih 14 tahun lagi lah.
Artinya ada suri tauladan kita, seorang nabi dan rasul yang diperintah, yang dideritakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepadanya penyakit bertahun-tahun. Sampai anak dan istrinya menjauhi. Kalau ini saudara kita sudah dijauhi oleh anak istrinya, masih belum ya, anak istri masih mensupport ya, masih bagus itu hidupnya. Dibanding teladan kita yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Namun Nabiullah Ayyub bersabar. Berobat juga berobat, karena mama perintah untuk berobat, tapi belum bertemu kesembuhan. Subhanallah, para nabi dan para rasul itu diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah takdirkan hidupnya beraneka ragam. Ada yang mulia menjadi ini, ada yang mulia menjadi ini, ada yang mulia karena ini, ada yang mulia karena itu, diantaranya mulia karena penyakit. Sehingga dengan sabarnya Nabi Ayyub itu Allah turunkan Al-Quran memuji dan memuji kesabaran Nabi Ayyub. Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Kami benar-benar menemukan Ayyub itu adalah orang yang sabar. Ni'mal abdu. Orang yang seperti Ayyub ini senikmat-nikmat hamba. Subhanallah. Kembali kepada bahasan hamba. Kalau kita memang yakin kita adalah hamba Allah, Allah sedang menginginkan kita sakit, sabar. Yang menginginkannya Allah. Rabb kita sedang ingin kita sakit. Maka seperti yang tadi kita katakan, hamba itu tidak melangkahi Rabb-nya. Memang kita ingin sehat. Tetapi jangan kemudian kita salahkan Allah yang telah memberikan kita penyakit. Keinginan kita yang belum terwujud sambil berusaha tetap harus pakai sabar dan ridho dengan apa yang telah Allah putuskan dalam kehidupan kita. Walau itu sakit, walau itu pahit. Nabi Ayyub seluruh tubuhnya digerogoti penyakit itu. Sehingga tidak ada bagian tubuhnya yang tidak terkena penyakit itu. Busuk sehingga orang menghindar. Tahu antum apa permintaan dan doa Nabi Ayyub, ya Allah, jangan timpakan penyakitmu ini, penyakit yang kau turunkan kepadaku ini, jangan timpakan kepada lisanku agar aku bisa berzikir selalu kepadamu. Jangan timpakan penyakit ini kepada lidahku agar lidah ini bisa kugunakan terus untuk berzikir kepadamu, bersyukur atas rahmat dan nikmatmu. 18 tahun dijauhi anak, dijauhi istri, dijauhi masyarakat, dijauhi orang-orang. Bukan mengatakan, ya Allah kapan kau sembuhkan aku, ya Allah kapan kau sembuhkan, bukan itu yang dikatakan Nabi Ayyub. Nabi Ayyub mengatakan, ya Allah jangan timpakan penyakit ini kepada lisanku sehingga aku tidak bisa lagi menggunakan zikir, lisan itu untuk berzikir kepadamu. Ini Nabi Ayyub. Dan ini hamba yang Allah katakan senikmat-nikmat hamba. Ini hamba. Ini hamba yang luar biasa. Ini hamba yang seperti ini yang disuruh kita untuk mencontohnya. Apapun yang kita alami pahit, kalau kita kembalikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semuanya tidak akan ada yang pahit. Akan bisa kita lalui dengan sabar, dengan ridho, dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala membimbing kita ke jalan hamba yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi patuh dan taat kepada Allah sang pencipta, dan tidak ingin kita untuk mendahului Allah dan Rasulnya di dalam keinginan, dan menjadi hamba yang sabar atas seluruh yang Allah putuskan dalam hidup kita. Mudah-mudahan di akhirat dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala kemudian sayang kepada kita, Allah ridho kepada kita, dan menghadiahkan kepada kita surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.